Sebanyak 295 porter dan pekerja lainnya seperti petugas kebersihan, penjual dodol dan nasi kuning, serta sopir taksi Bandara Jalaluddin memperoleh bantuan bahan pangan dari pemerintah Provinsi Gorontalo. Sementara itu, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengutarakan, bantuan bahan pangan pokok tersebut merupakan komitmen dan kepedulian pemerintah untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak wabah virus corona. Sehingga itu pemerintah Pak Presiden menyampaikan kepada para gubernur, bupati, wali kota segera untuk memberikan sembako kepada masyarakat tentang cleaning service, yang pertanyaan nasi kuning sudah banyak sudah beli, tentang mentor karena sudah sekolah, anak sekolah harus belajar dari rumah, yang kantor juga kantor di rumah, sehingga pendapatan tukang mentor menurun. Ini yang kami bahas tadi dengan Pak Kapolda, segera kita akan siapkan sembako, akan kita bagi-bagikan ke penonton. Bantuan bahan pangan pokok juga disalurkan kepada seluruh warga yang terdampak virus corona di kabupaten kota seprovinsi Gorontalo. Gorontalo lawan corona! Yeah!